Selamat datang di channel Korea Kaki channel yang bersih video tentang teman-teman dekat, tentang YouTube, dan juga SNC. Kesulitan mencari channel saya, tulis saja Korea Kaka UR OTA Kaka. Nanti kan langsung channel saya, dulu yang ke bukan mungkin belum atas. Di video saya yang ke-2176 ini, saya akan membahas soal ini ya, kurikulum merdeka ya, kelas 10 ini lanjutan dari video saya yang kemarin. Jadi ini yang kemarin yang dibahas EF tambah GH. Hari ini berarti bahas E2EF kurangi GH gitu ya. Nah, langsung saja kita bahas. Nah, di sini disuruh uh, menggunakan kertas berpetak. Jadi saya sudah sediakan ini kertas berpetak. Ya, ibaratnya anggap saja kertas berpetak seperti itu. Kemudian kita cari ini ya uh, operasi vektor secara grafis. Nah, berarti kita gambar di sini. Pertama 2 EF. Berarti kita buat EF tapi panjangnya dua kali lipatnya. Nah, EF sini kan 1 2 3 4 5 6 ke kanan 6 ke atas 1 dua kali lipatnya berarti ke kanan 12 ke atas 2 seperti ini ya. Nah, ke atas dua ke kanan 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ke atasnya 2. Nah, 1 2 ini. Nah, ini namanya 2 EF atau 2 W gitu ya. 2 EF atau 2 W. Nah, selanjutnya eh kita cari min GH. min GH GH arahnya ke atas gini ya. Berarti min berarti arahnya tinggal ke bawah. Nah, berarti tinggal ini ya. 1 2 3 4 ya ke kanan 4 ke bawah 1 2. Ke kanan 4 ke bawah 2 ini ya. 1 2 3 4 ke bawah 2. Berarti ke sini. Panahnya dari sini sampai sini. Nah, ini ya. Kalau GH panahnya ke atas, kalau min GH panahnya ke bawah. ini namanya GH atau A ya atau vektor A. Nah, yang ditanyakan 2 EF 2 EF kurangi GH. Ya, berarti tinggal dari sini ke sini. Awalnya di sini kemudian sampai sini gitu ya. Nah, ini namanya 2 EF kurangi GH gitu ya. Jadi langkah awalnya itu nyari 2 EF dulu, setelah ketemu baru dilanjutkan e, main GH baru ditarik garis 2F kurangi GH nya awal dan akhirnya gitu ya. Nah, ini sudah ketemu jawaban vektor secara grafis, jadi secara gambar seperti ini. Kemudian vektor-vektor ini secara komponen berarti ya caranya seperti ini ya. 2 EF kurangi G berarti 2 EF nya tadi kan 61 ya 61 dikurangi G nya ini kan 1, 2, 3, 4 Nah, 4 ya, karena ke kiri 4 ke atas 2, berarti 4, 2. Nah, kita hitung 2 kali 6 itu 12, nah min dengan min ini jadi plus ya, 12 ditambah 4 jadi 16. Gini ya. Kemudian ini 2 kali 2 itu 2, dikurangi 2, 0. Nah, secara grafis jadinya gini, 16, 0, artinya 16 saja mendatar gitu ya. Nah, kemudian panjang vektornya itu tinggal ini ya, diberi mutlak kemudian tinggal dikuadratkan ya 16 kuadrat ini akar 16 kuadrat ditambah 0 kuadrat nah ini sama dengan 16 ya karena 0 itu tidak mempengaruhi berarti jawabannya 16 kurang lebih demikian ya video saya kali ini semoga bisa dipahami jika masih belum paham bisa ulang lagi videonya jika masih belum paham ulangi terus sampai benar-benar paham Uh, jika materi ini terlalu sulit buat teman-teman, uh, saran saya pelajari video saya yang sebelumnya juga yang sejelis dengan ini agar nanti belajarnya lebih maksimal, gitu ya, karena mungkin e, berhubungan kalau misalkan video ini kurang paham video yang lain mungkin bisa dipahami gitu karena mirip-mirip juga gitu ya jika ada kesalahan dalam perhitungan pengucapan dan lain-lain mungkin support kurang terhati sebagai manusia biasa harus dimaklumi jika mengalami kesulitan di materi ini maupun materi-materi yang lain juga boleh berikan komentar tangkapan dan juga pertanyaan kurang lebih demikian semoga bermanfaat jangan lupa like subscribe share jika lonceng memberikan komentar positif sesuai video saya tentu juga video-video saya yang lain Jangan komentar spam, jangan komentar copy pasta, jangan komentar dengan link, jangan komentar minta subscribe, jangan komentar minta dikunjungi. Yang paling penting jangan melanggar peraturan YouTube dan jangan mengajak melakukan pelanggar YouTube. Terima kasih sudah menonton video saya ini sampai selesai.